terlantar, dicari sentuhan. Itu bangunan burung manusia. Yang paling masyarakat dapat itu adalah nelayan. Seiring waktu berjalan lupa, sampai sekarang ini masa alat tetap masih ada. Yang pertanyakan, jangan-jangan hanya penggadaian yang menyelesaikan masalah. Iya. Terserah saja Pak, dari pembuatan tanggul awal, itu saya ikut kemarin dalam perencanaan terharu di bawah. Pelaksanaan tanggul bersamaan dengan pembuatan tambatan perahu. Tetapi juga pelaksanaan. Terserah saja. Yang korban nelayan. Untuk wilayah Talise dan Susu itu, kemarin itu perahunya 7 kali tidak rusak akibat tambatan perahu kemana kami. Sungkan ke dinas perikanan. Sempat terkali kemarin itu hanya 1 biji. Sejumlah 1 juta rupiah masih ada di tasnya di rumah. Biaya perbaikan perahu 2 juta. Persoalan siapa yang mengganti yang sisanya? Termasuk perahu saya. Perahu saya bukan perahu bantuan. Itu saya buat dengan hasil keringat saya sendiri, biayanya 5.725.000. Sekarang dibuatkan kembali tempatan perahu, tanggul. Sebenarnya bukan tempatan perahu ya, sudah kami awal penangkal ombak. Artinya pemerik ombak. Ini tentu saya rasa kami berkali lebih tahu. Arah angin yang paling kencang itu barat laut dan utara untuk wilayah teluk. Berapa knot dia kalau sore dia punya kecepatan angin, kecepatan arus itu kurang lebih kita rusak 17 semuanya. Tadi saya dan disini bahkan ada yang sudah jadi korban kemarin. Di sini juga pemerintah harus jeli juga melihat orang-orang yang susah kayak kita orang ini. Mengenai ancaman hewan predator tidak bisa selesai. Persoalan buaya tidak bisa diselesaikan orang. Orang sampai dari luar, kenapa pemerintah tidak berdayakan manusia nelayan lokal? Buat sayembara tangkap buaya kemudian karantina. Tetapi pemerintah sampaikan bahwa itu adalah habitatnya. Persoalannya sekarang, pertanyaan, apakah lebih dilindungi buayanya daripada nelayannya? Kan begitu. Nelayan ini bagian dari negara, kalau mau. Tapi di mana negara melindungi kita? Kembali saya singgung tadi tentang komisi informasi. Dari pelaporan awal 10 hari, 20 hari, 30 hari, sekarang kita sudah 3 tahun lebih, Pak. Iya. Terus terang, nelayan di Talise sudah punya koperasi. Siapa yang bantu? Tidak ada yang bantu. Kemarin kita ajukan, ini membangun nelayan, Pak. Membangun nelayan, bagaimana menghidupi teman-teman yang 136 orang. Saya sampai sekarang, saya belum ada bantuan perang sampai sekarang. Berapa pun bantuan perahu dari tanah saya lebih membentikan teman-teman saya. Tadi aku berdiri yang ke depan, mau jadi ketua anggota DPR atau ketua RT. Tidak. Persoalan spinner saja, kami minta kemarin untuk dipinjam di dinas provinsi, itu tidak bisa. Persoalan spinner hanya meminjam untuk membantu koperasi yang belum ada di dalam satu. Maaf, saya mau membebas ini kembali. Saya ini masih hidup. Spinner yang hanya satu, yang hanya harganya hanya 3.750 rupiah dari sekali. Untuk 136 orang lain orang Malaysia. Kembali di mana negara? Di mana negara sebenarnya untuk rakyat Malaysia? Saya kembali lagi. Persoalan lampu yang sudah digantikan pemerintah kota 1 ribu untuk tenaga surya 5 hanya harganya barangkali sekitar 5 juta untuk tenaga surya. Tapi ada yang melaporkan sama pemerintah bahwa di sana sudah ada yang bantu. Berarti saya ambil kesimpulan, pemerintah itu lebih percaya orang yang berbohong dan pada yang tidak tahu bicara tapi dia jujur. Iya. Di sini kemarin sudah ada yang bantu kita lampu kebetulan. Beliau kasih kabel kemarin, pemerintah kabel, saya di Basma. Artinya beliau-beliau itu orang yang peduli dengan orang. Berarti beliau-beliau ini awalnya dari orang susah. Jadi kalau orang yang tidak pernah susah, dia tidak tahu orang yang susah bawa.
saya kembali ke Kecamatan Perahu. Ini sebenarnya ada kesalahan teknis sedikit. Pembuat kebijakan dan penduduk kebijakan. Para dokter dari Untas sosialisasi kantor lumrah begini-begini sampai ke depan. Saya mau maaf. Pertanyaan, kapan dokter-dokter lain bertanya sih? Periksa yang sekarang, beliau. Kapan itu dokter punya rencana untuk membuat home dish? Tidak pernah. Di mana negara perhatikan matanya tidak ada. Hanya lurah. Karena lurah membuat tanda tangan. Jadi tambatan perahu yang kemarin kalau dilanjutkan itu pasti ribut. Karena persoalannya kita ini sudah dicatat, sudah dirugikan. Tidak sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan. Tambatan perahu dibuat itu di tempat kering ketika air surut. Kan suka begitu. Itu yang terakhir. Sebenarnya yang harus dibuat diukur ketika air surut full. Ada sisa air situ 1 meter di situ lah pembuatan penangkap ombak supaya orang masih bisa masuk. Sebenarnya begitu. Di mana staf ahlinya? Iya, apa itu istilahnya BBS? Kan tidak. Hanya tanda tangan saja, tapi dia tidak tahu bagaimana susahnya kita nelayan pasorong perahu meminta air itu. Saya di sini ada penguasa laut, saya sampaikan, ini saya sampaikan sama Bapak. Tolong salam saya dari nelayan Talise untuk kepala dinas Bapak. Di Talise itu ada kita sudah menanam jenis mangrove. Mangrove kayak ketapang, kemarin sekitar 115. Bapak masih tidak percaya, tanya Pak Yani. Apa biasanya, keluarga tidak percaya dengan nelayan. Tanya Pak Yani,